Allahumma sholli wa sallim ala. Apakah hukumnya toning rambut untuk anak muda yang beruban? Jika sudah terlanjur dilakukan, apa yang harus dilakukan? Ini kita bahas masalah sirah ini. Apa hubungannya dengan mewarnai rambut? Apa hubungannya dengan sholat tadi? Tapi ya sudah, saya sudah terbiasa. Baik, mewarnai rambut ya, itu boleh hukumnya, asalkan dijauhi warna hitam. Tidak boleh warna hitam. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Nabi SAW pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kebetulan jenggotnya Abdullah bin Umar panjang dan beliau masih muda waktu itu, serta ada beberapa helai jenggotnya yang berwarna putih. Sementara beliau masih sangat muda, kata Nabi SAW, warnahilah jenggotmu dengan warna, waktu itu terkenal warna pacar ya, warna apa namanya, henna ya, itu yang warna coklat atau yang kemerah-merahan. Dan beliau mengatakan Rasulullah, dan jauhilah warna hitam, dan jauhilah warna hitam. Jadi boleh, nggak berdosa itu ya, asalkan jangan sampai nanti anda berlebihan, kata ulama, karena gulu dalam agama tidak boleh berlebihan. Misal ada orang melihat seorang penyanyi rock rambutnya warnanya orange, lalu dia ikut juga warna orange. Nah, ini kan berlebihan. Ya, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang muslim untuk itu. Apalagi yang dijadikan panutan adalah seorang penyanyi, itu salah. Ya, itu tidak seperti itu. Tapi kalau seseorang misalnya istri ingin menghibur suaminya dengan mengubah warna rambutnya, ya, yang penting bukan ke warna hitam, mungkin ke warna merah, dan seterusnya untuk menambah keindahan dia, itu masih tidak ada masalah. Setahu saya pendapat ulama mengatakan tidak ada masalah, asal jangan ke warna hitam.